Yo, halo Parlezi Team. Welcome to my channel. Dan selamat datang kembali di Reaction Time. Oke, jadi pada video kali ini kita bakal nge-reaction videonya MW lagi nih guys. Yang mana hampir seminggu yang lalu dia mengupload tentang momen kocak di Sun SMP season 3. Waduh, itu termasuk season yang menurutku pribadi sih seru ya, seru dan asyik gitu loh. Soalnya di Sun SMP season 3 dulu tuh termasuk rame banget sumpah, dan ya gimana ya, dulu tuh serunya itu karena kita kayak berpacu-pacuan gitu loh, siapa yang paling nolep, siapa yang paling kaya, siapa yang paling itu, siapa yang paling ini gitu kan. Dan ya aku Darian dulu tuh sempet rang satu terus tuh guys, yang paling kaya sumpah, yang paling nolep juga gitu kan. Oke lah, jadi ya tanpa basa-basi kita bakal langsung aja reaction videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa ya guys ya, bantu support Lenzi ya dengan klik like sebanyak-banyak. Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe biar kalian gak ketinggalan informasi terbaru ketika aku upload video baru. Mantap, let's go guys. Ini first impression ya, aku belum nonton sama sekali nih, let's go. Alright, let's go guys, kita bakal reaction bareng-bareng ya. Sepertinya ini asik banget. Nostalgia moment cuy, let's go. Boom. Oh, keren. Oh, logo lama. Logo lama ini. Dah bersedih-sedih mulu. Aku ada ide, guys. Supaya bermanfaat. Bikin krim nih pertama ya. Seperti yang kalian tahu, guys, aku punya farm pumpkin. Nah, masalahnya udah next level ya. Oh my god. Tinggi ya, banget. Ya. Ketika aku sudah sampai di lantai paling atas, okay. Lantai paling bawah udah tumbuh semua lagi. Begitulah siklus kehidupan peternakan ini. Nolep-nolep gaming sih. Peternakan. Begitulah siklus kehidupan perkebunan ini. Kemana ini? Aku gak tahu tempatnya. Oh, ini pas ini. 17 Agustus kalau gak salah. Aku ikutan pas ini. Oh boy. Uangku hilang di sini berapa M ya, sumpah dah. Sumpah uangku berapa M lah hilang di sini dulu tuh gara-gara jatuh ya. Aku pagok sambil mabuk, gimana caranya? Moen, Moen, sediain susu juga Moen. Nih, 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 ambil bucket. Ambil dari Moen. Nah, airnya langsung mabuk, guys. Moen, tak dapat susu. Enggak gitu. Enggak gitu. Aduh, sumpah ini parkour terburuk sih yang pernah aku coba, guys. Mancing with night. Susah banget soalnya, guys. Oh iya, dulu tuh pas di Sun SMP season 3. Kalau nggak salah dulu pas di Sun SMP season 3 guys, lihat naik di masih 100.000 subscriber loh sumpah. Sekarang udah berapa guys? Nah jangan ditanya. Sudah 3 juta sumpah, ini debutnya naik di sih pas Sun SMP season 3 ini ya. Oke lanjut. Oh dapat enchanted book, sharpness 3 lumayan. Nah seru nih dulu nih mancing-mancing, dapat bagus-bagus gitu kan. Kalau misalnya mancing di sana sini bisa dapat Sanskrit tapi. Nah iya Sanskritnya itu loh. Perfect timing. Bener juga. Aku baru ngomong tentang Sanskrit. Nah, Naki, Naki juga ikutan. Aku merasa kalau ada konspirasi di sini. Akhirnya, yes, akhirnya gitu dong dari dulu. Akhirnya udah lagi jago parkour loh. Sampai segitunya loh, saking susahnya parkournya guys. Perfect ikut. Oke, pas banget, nice. Nah, alright, that's so nice guys ya. Dan masalahnya sekarang guys ya, ayo, aku udah nggak punya XP lagi coy. Dan kayaknya si main belum bikin ya guys ya, belum dijadiin karena ya biar kita nabung dulu ya kan. Dan kalau misalnya kita enchant, kita membutuhkan Moen, 26 I XP. Need you. I need you, baby. Moen langsung kabur. Ayolah, ya, ayolah. Aku juga mau turun, Moen. Yes, aku turun. Oke, okay. Jadi guys ya di video kali ini. Wah, curang level suruhnya di situ. Moen, Hania nambah ya? Coba ya, kita coba ya. Jangan-jangan Hania nambah lagi, kita coba ya. Oh. Gak nambah apa-apa. Sayang. Iya apa sayang? Naik lagi. What? Ya, itu turun lagi. Itu kata sayang dari Moen konteksnya gimana nih? Gimana dulu nih? Sayang yang onoh atau sayang yang onoh gitu kan?
naik lagi. Ya ampun, nah, ngapain merhatiin ya. Phantom sebab Moen gabut banget. Teman-teman, ya ampun. Tuh lihat tuh. Bolak-balik gak jadi-jadi ya. Ya udahlah, aku akan mencoba membunuhnya kali-kali biar teman-teman biar dia enggak ya, naik tim mati sama Phantom ya. Bagus. Nice. Oke, saya ada aku yang ngecat di situ. Teman-teman. Hop. Oh. Kamu enggak bisa ngomong ya? Oh, Demon. Oh iya, Jolly di sini juga debut. Jolly pos ini masih bisu, enggak ada suaranya, guys. Di otaknya ini bermasalah, jadi dia enggak bisa ngomong. Kalau kita getuk pakai hole, kayaknya bisa ngomong. Parah emang. Wah. Oh, langsung ngomong Yoli. Serem sumpah, mati aja mending. Oke, jadi kita serem sumpah, emang parah banget. Kita udah upgrade polonya jauh banget soalnya jadi record kan. Ini kita bikin iron dari gajah. Iron dari gajah, what? Tinggi tinggi banget emang. Iya, iya. Kalian komentar ini bener gak? Ini dungeon. Oh, ada Bang Gem juga. Iya, iya, iya. Ada Elestial, ada Bang Gem, ada Azrae dulu tuh. Aku sempat review base mereka kalau nggak salah. Ketutupan aku Bang Gemnya, guys. Gue main naik. Ketutupan. Selamat. Oh, ini bentar, bentar. Ini dia nge-review baseku ya. Soalnya ada tower-towernya. Ini tower Arrowcraft, cuman aku bikin dari gold gitu kan. Enggak ada damage. Oh my god. Enggak ada damage, coy. Coba gua. Gabut banget dah. Apa weh? Giliran Azrae mending, coy. Bukan ini. Tidak hoki, Zanen. Gue kira udah bener banget. Oke. Okay. Nah, ini baru kayaknya di base mereka ya. Oh, iya. Dulu ya. Jadi kita ya patternnya 3 2 1 2 3 udah gitu loh. Oh, 3 2 1. Bikin apa nih? 3 2 1 2 3 ya. Bro. Tabok juga nih, Gemba. Salah. Paling nyebelin emang, guys, kalau tidak sesuai ekspektasi ya. Pivit. Oh, dan Nevin juga. Iya. Dulu tuh rame banget Sun Season 3, sumpah seru banget, guys. Ya, kita betul leader lagi. Sampai berapa orang yang nyerah tuh? Saking ketatnya apa ya? Saking ketatnya. Oh my god, bisa gitu kok Reaper-nya? What? Oh my god. Mancing memancing, indahnya memancing. Memancing, burungku dipancing. Hey, gimana? Oh, ada Pak Men sekarang. Ore yang mahal kata si Odo. Satisfying. Terus apa lagi yang bisa kita ambil? Banyak sih. Aku nih. Ore. Tuh banyaknya. Enak banget tuh supaya di FK ini nih ya, mining dulu tuh enak banget. No. Dua star kayak gue mah enggak sebanyak banyak. Oh, oke. Okay. Odo nih dulu banyak banget sumpah ini projectnya. Di sini kita mau kasih kayak apa gitu lah, kayak talang-talang tapi yes, di situ baru kita kasih genteng. Let's go. Talang-talangnya ribet lagi nih. Mungkin aku cek. Wah, wow, Odo mah jangan ditanya ya, build-nya gilaan nih semuanya. Hampir. Hampir mengkao. Nah, ini dia spawnnya, spawn awal-awal kayak gini, guys. Seadanya doang. Telur 1 juta, habis itu di scam apa? Telur 1 juta, guys. Spoiler, ini scam. Ayo, coba lihat. Odo nangis di sini sih kayaknya. Terus? Ada nangis langsung. Hilang 1 juta sama 1 telur doang. Nah, seperti ini
teman-teman. Habis begini. Duh, nyesek sih itu, sumpah dah. Kerasa banget nyeseknya. Enggak tahu juga. Enggak tahu bisa apa enggak sih. Kita coba taruh di sini. Pania. Kita bakalan ngambil air. Di sini. Di sini. Aduh. Nah. Di sini. Oke, teman-teman, kita lihat. Wuh, langsung jadi dan kita bisa panen, teman-teman. Ini kenapa taruh hopper? Jadi barang-barangnya bakal kemasukan. Kemasukan. Oh, yeah. Ya emang biasalah ya Pak Pope. Oh, tempat. Oh my god. Wow. Oh ya, yeah. Wow, Bang Zen. Oke, mau mulai dari mana? Mulai dari mencoba parkour, Bang Zen ya. Mulai dari hati. Oh. Langsung rainbow. Maksudnya, langsung pelangi. What the dog do? Itu Moen jadi Easter egg sumpah. Gimana caranya turun? Aku turun dulu ya. Ya, oke. Oke, di sini terus? Kita akan mencari tahu caranya turun. caranya jatuh. Enggak dilihatin mending soinya. Sang naga terkuat chapter 1 dari. Ini storytellingku nih, pernah nih baca punya Moen nih. Kenapa golden apple banyaknya kayak gini asli? Dia rajanya golden apple katanya. Oh, iya. Kemudian hilang. Ada senjata ya. Sekarang saatnya aku bakal masak, teman-teman. Yeay, bisa minum. Oh, Teguh, guys. Akhirnya Teguh Sudianto bisa minum nih. Gitu ya kan. Dari tadi udah haus. Oke, kita bakal masukin aja. Kemudian dibakar. Asik, minum. Gak beracun lagi. Katanya sih beracun, katanya. Tapi aku gak percaya, guys. Nih. Beracun itu, gue. Gak apa-apa, gini loh. Nah. Gak apa-apa gini loh, bohong berarti ya. Atasnya trapdoor nih, nah kita bisa tutup. Dibilangin guys, bandel emang. Nah, mantap juga nih, ntar bikin akasnya trapdoor dulu kita guys. Ada adeknya Teguh. Oke, bikin akasnya trapdoor, kita tutup. Pak. Hilang sih ini kayaknya, seingetku. Salah. Harusnya kita taruh sini ya guys ya. Nah, parah lavanya hilang, tolong. Lavanya Pak Presiden hilang, parah. Dan yang kedua cuy. Ada aku. Oh, ini momen ngapain nih? Pulau bucin. Momen ngapain nih aku nih? Aduh, rada-rada geli-geli gimana gitu kan sama umbaran lama, tapi okelah. Tuh, lihat. Ada kuda yang entah dari mana datangnya gitu kan. Oke. Jadi kayaknya ini kuda hasil dari ini deh. Hujan ya guys, ya hujan. Kuda moonwalk. Oh, aku terakhir. Nice. Aku penutupan, guys. Oh my god, lumayan bernostalgia gaming kita ya menontonnya. Ya, yang penting seru-seru gaming ya, asik. Sumpah kangen, guys. Jadi kangen, guys, season 3. Semoga ada lagi sih ya season di Sun SMP yang mirip-mirip kayak gini. Soalnya seru, guys. Oke, makasih MW udah dibikinin. Oke guys, jadi ya segitu dulu buat video kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian cukup bernostalgia setelah menonton video ini? Aku sih jujur ya kangen sih, sumpah. Kangen banget momen-momen kayak dulu gitu kan. Tapi moga aja bisa ya terjadi lagi sih ya di masa depan yang bisa membuat kenangan lebih indah dari sebelum-sebelumnya. Asik. Oke lah guys, jadi ya makasih banget nih buat kalian yang udah nonton sampai sini. I hope you guys enjoy it. And yup, see you again in next video. Bye-bye guys. Yane.